karena kerikil kecil yang ada di depanmu kamu lupa menggeser, yaitu sifat jelekmu. Banyak yang gak ngaku punya sifat jelek. Nah, kita harus tahu sendiri, oh sifat jelekku ini aku harus ubah. Kan yang tahu, gak ada yang nanya. Tapi kita harus tahu apa sifat jelek kita. Nah, perlahan kita mengubah sehingga kita tidak akan menuntut orang. Hari ini kita sering nuntut, oh no, kamu istriku kayak gitu, kamu suamiku begitu, semua. Kita nuntut orang lain, tapi di saat kita kilas balik diri kita, oh iya ya, aku rupanya juga gak gini. Diri sendiri akhirnya mengintrospeksi diri sendiri.